So be father. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يكوا خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لكم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاد ألعن آبانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. الله أكبر. ما
Allah bihamida. Allahu akbar. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله من حمده. الله أكبر. الله أكبر. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai Nabi, berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik dan bersikaplah keraslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka Jahanam dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Mereka orang munafik bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka tidak akan mengatakan sesuatu yang menyakiti Muhammad. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam dan menginginkan apa yang mereka tidak mempercayainya dan menginginkan apa yang mereka tidak mencapainya dan mereka tidak mencela Allah dan Rasulnya. Sekiranya Allah dan Rasulnya telah melimpahkan karunia-Nya kepada mereka, maka jika mereka bertobat itu adalah lebih baik bagi mereka. Dan jika mereka berpaling, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan azab yang pedih di dunia dan akhirat. Dan mereka tidak mempunyai pelindung dan tidak pula menolong di bumi.
Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Sungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah. Dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling, dan selalu menentang kebenaran. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka yang telah mengingkari janji yang telah mereka ingkarkan kepadanya. Dan juga karena mereka selalu berdusta. Tidakkah mereka mengetahui bahwa Allah mengetahui rahasia dan bisikan mereka, dan bahwa Allah mengetahui segala yang gaib. Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka menjadi akan mendapat azab yang pedih. Faham ya Allah dan segala kemahiran. Rabbana adina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Surat Al-Taubah 74. Sungguh mereka telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir setelah Islam. Jadi setelah Islam bisa juga jadi kafir kalau kita tidak mengatakan sesuatu yang benar atau tidak melaksanakan perintah Allah.